بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد ikhwat liman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kembali di pagi yang berbahagia ini selepas kita menunaikan salat subuh secara berjamaah bersama Al Ustaz Abu Kuda Mazizin Zainal Mursalin LC al Allah taala. Kembali kita akan mengikuti dan menyimak lanjutan pembahasan rutin yang beliau sampaikan yaitu pembahasan tafsir Al-Muyassar. Jamaah sholat subuh serta pendengar di Muad bin Jabal A'azani wa'iyakum Pembahasan tafsir al-Muyasar di pagi yang berbahagia ini Memasuki ayat 21, ayat ke-21 dan seterusnya Dan sebagaimana biasa Di akhir pembahasan kami berikan kesempatan bagi jamaah untuk berinteraktif seputar Kajian yang disampaikan oleh Al-Ustaz Dan pendengar di rumah dapat bergabung di via pesan sikat 0852 5554 dan untuk layanan telepon di nomor 0811 4943. Baiklah saudara kusiman dan seakidah yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah kita menyimak lanjutan tafsir al-minyasar berikut ini selanjutnya kepada Ustaz Farid Mashkura wa Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la sharikalah له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اصبحنا على فطره الاسلام وكلمه اخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى مله ابينا ابراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين اللهم ما اصبح بنا من نعمه او باحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك Falakal hamdu walakal syukr. Ya Rabbi lakal hamdu kama yambagi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Radina billahi Rabba wa bil Islami dina wa bi Muhammadin Nabiyya wa Rasulah. Amma ba'd, ba para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita kembali melanjutkan kajian tafsir Al-Muyassar di kesempatan yang berbahagia ini dan Bismillahirrahmanirrahim ta'ala pada pagi hari ini kita akan membahas dua ayat dari surat Hud yang telah kita bahas sebelumnya Tepatnya pada pagi ini kita akan membahas ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-22 Oleh sebab itu sebelum kita lanjutkan kajian tentang dua ayat yang mulia ini Kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Abu Al-Khair akan membaca ayat 18 sampai ayat 22 ini. اعوذ بالله من الشيطاني الرجيم ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء ويقول الاشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الا لعنه الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالاخره هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم وما كان لهم من دون الله من, من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. قال الله تبارك وتعالى أولئك الذين خسروا أنفسهم Mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Wa anhum Dan lenyaplah dari mereka apa yang selalu mereka ada-adakan. La jarama fil akhirati humul Pasti mereka itu di akhirat menjadi orang-orang yang paling merugi. Ikhwata yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Manakala kita lihat korelasi antara ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya Dalam ayat yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala ingin menegaskan Tentang kesudahan dan nasib akhir dari orang-orang yang berdusta atas nama Allah Yang disebutkan di dalam surat atau ayat yang ke-18 dari surat yang mulia ini, bahwa mereka orang-orang yang paling zalim, yaitu orang-orang yang melakukan kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka pula adalah orang-orang yang berusaha untuk memalingkan dan menghalangi manusia dari jalan Allah. Mereka, orang-orang yang berusaha untuk menjadikan jalan Allah itu menjadi bengkok sedangkan mereka di akhirat kelak ya atau sehingga sedangkan mereka itu kufur terhadap kehidupan akhirat maka di akhirat kelak sebagaimana disebutkan di ayat yang ke-20 yang telah kita bahas di pertemuan yang lalu bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan tangguhan waktu kepada mereka sehingga mereka bisa tetap hidup di dunia ini bukanlah Allah subhanahu wa ta'ala tidak mampu untuk mengadab mereka atau dikarenakan mereka memiliki benteng yang kuat yang dapat menghalangi mereka dari azab Allah sama sekali hal itu tidak terjadi akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menangguhkan penyiksaan mereka agar Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan siksaan tersebut terhadap mereka. Dan di dalam ayat yang ke-21 dan 22 ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang buruknya nasib mereka di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman ladina anfusahum. Mereka itu adalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri. Dan akan lenyaplah setiap apa yang telah mereka ada-adakan semasa di dunia Lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan kembali di ayat yang ke-22 dengan begitu tegas La jaroma fil akhirati humul Tidak diragukan lagi bahwa di akhirat kelak mereka itu adalah orang-orang yang paling merugi sehingga tidak ada lagi manusia yang lebih rugi daripada mereka. Sebelum kita lanjutkan, kita baca terlebih dahulu perkataan para mufassirun dari tafsir Al-Muyassar. Qala <tutuk> al-mufassiruna rahimahumullahu taala ulaika alladziina khasiru anfusahum biftiraihim 'ala Allah wa dhahaba 'anhum ma kanu yaftaruna minal alihati allati يدعون انها تشفع لهم حق انهم في الاخره اخسر الناس صفقه لانهم استبدلوا استبدلوا لانهم استبدلوا الدركات بالدرجات فكانوا في جهنم وذلك هو الخسران المبين. قال المفسرون رحمهم الله: اولئك الذين خسروا انفسهم بافترائهم على الله. Mereka itu orang-orang yang telah merugikan diri mereka sendiri karena mereka telah berdusta atas nama Allah. Wa dhahaba anhum ma kanu yaftaruna min al-alihati allati yad'una annaha tashfa'u lahum dan lenyaplah apa yang mereka ada-adakan yang menyatakan bahwasannya tuhan-tuhan mereka itu dapat memberikan syafaat bagi mereka di akhirat kelak. Hakkan annahum fil akhirati Pasti benar adanya Bahwa mereka di akhirat akan menjadi manusia yang paling merugi Liannahum istabdaru darokati Karena mereka telah menukar lapisan dengan tingkatan Atau tingkatan dengan lapisan fakanu fi jahannam sehingga mereka ada di dalam neraka jahannam wadzalika huwal husranul mubin dan itu merupakan sebuah kerugian yang sangat nyata ikhatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala berfirman ulaikal ladina khasiru anfusahum ulaika mereka itulah mereka orang-orang yang telah dikuasai oleh syaitan sehingga mereka tidak mampu menggunakan pendengaran dan penglihatan mereka untuk menghayati ayat-ayat Allah sebagaimana disebutkan di ayat yang ke-20 maka yastatiuna sam'a wa maka yubsirun mereka orang-orang yang telah dikuasai oleh syaitan lalu syaitan melupakan mereka dari zikir kepada Allah mereka itulah orang-orang yang telah merugikan diri mereka sendiri akibat karena kesengajaan mereka dengan melakukan kedustaan atas nama Allah. <tuh> Dan menjadi sia-sialah Lenyaplah apa yang mereka ada-adakan semasa di dunia, dari berbagai macam keyakinan yang batil dan akidah yang rusak, di mana menurut akidah dan keyakinan mereka semasa di dunia, bahwa berhala-berhala yang mereka ibadahi dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan memberikan manfaat dan akan memberikan syafaat bagi mereka di sisi Allah, selalu mereka mengatakan. Berhala-berhala itu adalah merupakan pemberi-pemberi syafaat mereka di sisi Allah bagi kami. Begitu ternyata datang di akhirat, mereka merugi, dan apa yang mereka dakwakan, bahwa berhala-berhala tersebut dapat memberikan syafaat bagi mereka di sisi Allah. Semua itu tidak terjadi. <tuh> Lenyaplah setiap apa yang selalu mereka ada-adakan semasa mereka di dunia. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, la jarama annahum fil akhirati humul akhsarun. Ya, tidak diragukan lagi, pasti benar adanya. Kata-kata la jarama di dalam Al-Qur'an itu ada lima kali disebutkan. Dan setiap disebutkan mesti diikuti dengan kata-kata anna dan isimnya la jaroma annahum ya tidak diragukan lagi bahwasannya mereka itu artinya mereka itu pasti ya akan mendapatkan kerugian di akhirat la jaroma annahum fil akhirati humul akhsarun tidak diragukan lagi bahwa di akhirat kelak mereka akan menjadi kelompok yang paling merugi ya yang paling merugi al akhsarun bukan khosirun lagi kalau khosirun adalah orang-orang yang yang merugi ya tetapi al akhsarun adalah orang-orang yang paling merugi yang tidak ada lagi orang yang lebih rugi daripada daripada mereka oleh sebab itulah para ulama rahimahumullah menyatakan bahwasanya dosa yang paling besar itu adalah membuat kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala dan dia dosanya lebih besar daripada syirik karena syirik ya seseorang yang menjadikan selain Allah sebagai sekutu bagi Allah tapi orang yang melakukan kedustaan atas nama Allah dirinya sendiri telah atau dia sendiri telah menempatkan dirinya setara dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga dari sudut pandang ini dia lebih sesat daripada orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala oleh sebab itu di akhirat kelak dalam Ayat yang ke-21 ini atau ke-22 ini ditegaskan la jarama annahum fil akhirati humul akhsarun. Ya. Tidak diragukan lagi bahwa mereka di akhirat kelak adalah orang yang paling merugi. Ya. Di sini bahkan ada namanya dhamirul fasal, ada kata ganti yang berdiri sendiri. La fil akhirati humul akhsarun. Ini menunjukkan bahwa sifat ini tidak dimiliki kecuali oleh mereka. Ya, karena kalau ini bukan Al-Qur'an bisa saja kita mengatakan la annahum fil akhiratil akhsarun. Tetapi di sini masuk sebuah kata ganti yang dinamakan dalam ilmu tafsir dengan istilah dhamirul fasal untuk lebih menegaskan dan menunjukkan kehususan bahwasannya ya kerugian itu kerugian seperti itu hanyalah diderita oleh oleh mereka yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala kajian kita di pagi ini wallahu taala alam wasallam ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ikhatul Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami persilahkan dari hadirin jika ada pertanyaan dan bagi pendengar di rumah Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda di via pesan singkat 0852555943 dan untuk layanan telepon di 0811400943. Baik, kesempatan pertama dari pendengar di rumah kita angkat pertanyaan yang telah masuk dari 08569616 sekian sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mohon maaf pertanyaan di luar materi. Mohon penjelasan bagaimana sebenarnya keutamaan kurma Nabi yang dari Madinah. Jazakallahu khairan. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'ad Kurma Madinah Allah subhanahu wa ta'ala telah Menjadikannya sebagai Salah satu Buah yang memiliki keutamaan Para ulama rahimahumullah Menyebutkan Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Telah menghususkan Kota Makkah dengan air Zam-zam maka Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan kota Madinah dengan dengan kurma. Dan ini sebuah penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala dan nabinya terhadap kaum Anshar. Di mana kaum Anshar atau penduduk Madinah yang telah mendahului kaum Muhajirin untuk berdomisili di Madinah ketika Nabi SAW berhijrah kepada mereka, profesi mereka sebagai para petani kurma. Maka dengan kedatangan Rasulullah SAW dan para muhajirin ke kota Madinah, maka kemudian Nabi SAW menambah, menambahkan keberkahan kepada mereka dengan menetapkan adanya keutamaan bagi komoditi pertanian yang mereka tanam, yaitu kurma. Dan keutamaan Kurma Madinah sesungguhnya tidak hanya terbatas pada kurma ajwa atau yang lebih kita kenal dengan kurma nabi. Walaupun tentu ajwa itu sendiri memiliki keutamaan tersendiri. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda al ajwa tu minal jannah. Kurma ajwa itu salah satu dari buah surga. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda man tasabbaha bi tamaratin ajwa lam yadurruhu lam yadurruhu sumun barang siapa yang mengkonsumsi tujuh butir kurma ajwa di waktu pagi maka tidak akan membahayakannya pada hari itu sihir dan juga racun namun di sana ada riwayat yang lain yang menunjukkan bahwasannya keutamaan ini tidak hanya berlaku pada kurma ajwa tetapi berlaku bagi seluruh kurma yang tumbuh di kawasan Madinah karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda mantasobbaha bisabati tamrin ma baina labataih lam yadurruhu sammun wala sihrun kama qala nabi sallallahu alaihi wasallam ya hatta yumsia kata beliau barang siapa yang mengkonsumsi kurma tujuh kurma yang tumbuh di antara dua gunung hitam dan dua gunung hitam di situ adalah Jabal Air dan Jabal Saur yang dikenal dengan labatain ya dua gunung di Madinah. Jadi di dalam hadis ini disebutkan barang siapa yang mengkonsumsi tujuh butir kurma dari kurma yang hidup di antara dua gunung batu Madinah, maka dia akan terjaga daripada sihir dan racun sampai waktu sore. Sehingga dengan demikian keutamaannya tidak berkhusus pada ajwa. Hanya saja keutamaan ajwa ya disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa dia dari salah satu buah buah surga Wallahu Taala alam. fiikum Khairan. Selanjutnya pertanyaan dari 08134264 sekian sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz pertanyaan saya ada seseorang yang mencela ulama lalu diingatkan tetapi malah menjadi jadi. Pertanyaan saya apakah kita marah? terhadap orang tersebut termasuk marah karena Allah terima kasih Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah itu tergantung kepada niat kita di saat kita mengingkari orang tersebut ya apakah saat itu kita karena Allah atau karena kebencian atau karena tendensi pribadi dan individu maka kita yang lebih mengetahuinya tetapi apabila semata-mata kemarahan kita tersebut sebagai bentuk pengingkaran terhadap sebuah kemunkaran yang ia lakukan maka bidnillah itu masuk ke dalam kategori marah karena Allah subhanahu wa ta'ala wallahu ta'ala tibarakallahu fikum jazakallahu khairan masih dari SMS dari 0853 4083 sekian sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustadz apa hukumnya bagi seseorang yang menerima hadiah namun ternyata hadiah tersebut adalah jimat jadi ya, tolak. Ya, apa hukumnya? Hukumnya jimat tersebut harus ditolak dan dimusnahkan. Ya, dimusnahkan, dibuka buhul-buhulnya dengan dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak memberikan kemodorotan kepada kita sekalian. Ya, dan saat ini harus harus hati-hati. Ya, terkadang orang memberikan hadiah sesuatu tetapi di dalamnya terkandung sihir ya kita dapatkan juga berkali-kali terkadang sebagian orang langsung meletakkan beras atau telur di masjid ya biasanya diletakkan aja di mimbar gitu itu kita juga perlu berhati-hati karena tidak menutup kemungkinan dia dicampuri dengan dengan sihir dan beberapa kasus terjadi setelah mengkonsumsi ya barang-barang seperti itu ya Ya ada ke salah satu pondok pesantren beberapa tahun yang lalu ya dihadiahkan beberapa ekor ikan gabus gitu ya tetapi kemudian dia mengajukan beberapa syarat yang cukup eh, apa namanya aneh gitu akhirnya kemudian pengurus pesantren tersebut konsultasi saat ini gimana ada yang memberikan hadiah ikan gabus kepada para santri tetapi dengan ada syarat-syarat tertentu Ya, akhirnya kemudian saya sampaikan kepada mereka agar ikan tersebut tidak dikonsumsi. Ya, dibakar saja, ya dibacakan ayat-ayat Quran, dibakar setelah dibakar, ternyata betul. Ya, saat itu kemudian langsung terlihat reaksi daripada eh, aksi itu. Gitu ya, akhirnya kemudian beberapa orang santri ya kemasukan jin ya kenapa karena mereka marah tatkala kemudian makanan yang diberikan itu tidak tidak dikonsumsi ini menunjukkan bahwa dia adalah mengandung unsur ya mengandung unsur sihir ya apalagi kemudian jika hadiahnya itu bentuknya adalah berupa berupa jimat maka harus ditolak ya kalaupun ditolak kalaupun tidak ditolak maka kita mengambilnya langsung kemudian kita kita musnahkan Kalau seandainya kita khawatirkan justru apabila kita tolak nanti akan diberikan kepada orang lain Maka kita ambil lalu kemudian kita kita musnahkan Wallahu ta'ala Baik barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum Ikhwat yang subhanahu wa ta'ala Selanjutnya pertanyaan dari 0856 5631 sekian sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustadz eh, pertanyaan saya Saya ikut bisnis emas dinar dirham Satu dinarnya Dua juta enam ratus Tapi bagi hasil tiap bulannya Dua ratus ribu rupiah Selama enam bulan Nah di bulan ketujuh baru dapat diambil emasnya Saya mau bertanya Apakah ini halal atau haram Tapi bisnis Emas dan dirham Sebenarnya adalah Merupakan sesuatu yang mubah jikalau bisnis atau transaksi yang dilakukan sebagaimana disabdakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam bil, -zahabu wal -fiddhutu bil -fiddhutu. Uh, mislan bimislin yadan biyadin jual beli emas dengan emas perak dengan perak itu harus dilakukan dengan timbangan yang serupa dan dilakukan dengan kontan Apabila kemudian logamnya berbeda, jenisnya berbeda, emas dengan perak atau perak dengan emas, maka lakukanlah jual beli sesuai dengan kalian inginkan. Jikalau itu dilakukan dengan transaksi kontan, tetapi nampaknya dari pertanyaan tadi seakan kita berinvestasi, misalnya satu dinar, harganya. Dua ya, karena satu dinar itu setara dengan empat seperempat gram ya, kurang lebih dua juta itu. Tetapi kemudian, apabila eh, kemudian telah ditetapkan dari awal, bahwasannya profit dan keuntungannya akan Anda peroleh setiap bulannya sekian ratus ribu rupiah, misalkan. Ya, dan itu kemudian baru juga didapatkan e, setelah enam bulan kemudian maka tentu hal ini meng, me, melahirkan pertanyaan keuntungannya ini dari mana? Karena kalau yang namanya bisnis mesti ada untung dan mesti ada ada rugi dan keuntungan itu tidak bisa ditetapkan dari awal ya karena kita belum tahu berapa kadar keuntungan yang hendak kita peroleh atau kerugian yang akan kita derita oleh sebab itu penetapan seperti itu Lebih rentan pada ya pada e, riba dan itu adalah e, bunga ya bunga dan riba sama halnya kalau begitu adalah kita menabung di sebuah bank ribawi kita menabung misalnya 100 juta rupiah maka dalam satu bulan kita akan mendapatkan bunga misalnya seratus ribu rupiah sudah ditentukan dari awal maka itu adalah bagian daripada bentuk riba wallahu taala tabarakallahu fikum wa khairan kemudian dari 08522155 sekian sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustadz apakah orang yang sudah meninggal dunia masih dapat memikirkan keluarganya yang ditinggal di dunia? Dan pertanyaan berikutnya, amalan-amalan apa saja di waktu menjelang Ramadan seperti baca-baca doa apa yang dibolehkan? Ya orang yang sudah meninggal terputus amal perbuatannya sebagaimana telah disabdakan oleh Nabi kita Muhammad alaihissalam. Idamatabnu Adam in kotoh amaluhu min salas. Apabila anak cucu Adam meninggal maka terputuslah amal perbuatannya kecuali tiga perkara. Dan memikirkan itu adalah bagian daripada amalan. Sehingga, zahir daripada hadis tersebut, orang yang sudah meninggal, dia tidak lagi memikirkan keluarganya yang masih ada di dunia. Tetapi, yang dia hadapi saat itu adalah sesuatu yang lebih dahsyat daripada itu. Tetapi, Nabi SAW jelas menyatakan bahwa apabila manusia itu telah meninggal, terputuslah amal perbuatan mereka, kecuali tiga perkara ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah dan anak soleh yang mendoakannya. Adapun kemudian amalan-amalan yang dapat kita lakukan menjelang datangnya bulan Syawal Ramadan, maka di antara doa yang disebutkan atau dinisbatkan kepada para ulama salaf bahwa mereka berdoa di bulan Rojab ini dengan mengatakan Allahumma barik lana fi Rojab sya wa Sya'ban wa Allahumma Ramadan. Walaupun tentu dari segi periwayatannya sebagian ulama memandang hadis ini adalah hadis do'if Tetapi hadis ini dari segi maknanya benar Dan kemudian berikutnya adalah ini berkaitan dengan fadha'ilul amal Yang tidak ada kaitannya dengan masalah akidah Dan itu adalah boleh untuk diamalkan Ya maka kita katakan Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban wa Allahumma ramadhan Atau kita mengatakan Allahumma baligna ramadhan Ya Allah sampaikanlah usia kami ke bulan ramadhan Lalu kemudian di antara amalan yang perlu kita perbanyak menjelang kedatangan bulan Syawal Ramadan ini adalah amalan-amalan yang merupakan bentuk persiapan, ya persiapan untuk menghadapi Ramadan sehingga ketika datang bulan Syawal Ramadan kita telah benar-benar eh, apa namanya siap dalam menghadapinya dan para ulama rahimahullah menyatakan bahwasanya bulan Rajab dan bulan Syaban itu adalah Syahrul Qurra Bulannya para pembaca Al-Quran, sehingga dari sekarang kita sudah mulai banyak membaca Al-Quran sehingga begitu datang bulan Syur Ramadan, tradisi tersebut adalah sudah menjadi sebuah kebiasaan kita sehingga kita dapat memaksimalkan bulan Syur Ramadan sebagai bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. ilaikum. Berikutnya dari 0822-9365, sekian-sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. barakallah. Ustadz, para lelaki yang masuk surga ...itu akan dinikahkan dengan bidadari oleh Allah. Yang Anda tanyakan, bagaimana kalau wanita yang masuk surga ...dinikahkan dengan siapa? Jazakallahu khairan. Ya, dinikahkan juga dengan penghuni surga. Ya, wanita yang akan masuk surga akan dinikahkan dengan penghuni surga. Dan wanita penghuni surga itu lebih baik daripada bidadari. Ya lebih baik daripada bidadari karena bidadari itu pelayan. Sedangkan wanita penghuni surga itu akan dilayani. Sehingga dia lebih baik statusnya daripada bidadari itu sendiri Allah taala Tibarakallahu wa khairan. Pertanyaan terakhir kita angkat dari 08152424 sekian sekian. Bismillah. Ustaz, manakah yang harus saya dahulukan? Membeli tanah warisan saudara karena dia membutuhkan uang? Ataukah saya menabung untuk keperluan kehidupan sehari-hari saya? Atau memberikan sebagian gaji saya kepada kedua orang tua? Syukran. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Amma ba'd ba Ya membeli tanah saudara Ya ini tentunya lebih baik daripada menabung Lebih baik daripada menabung Karena dengan membeli tanah tuju, apalagi tujuannya untuk menolong Kita pun tidak akan kehilangan harta kita kita menolong di satu sisi, menyimpan aset dan menabung di sisi yang lain. Ya, jadi dia lebih baik daripada menabung. Dan di dalam Islam menabung ini adalah kurang terpuji sesungguhnya. Ya, karena di dalam Islam bagaimana supaya harta ini terus bergerak hatta la yakuna dula tambainal minhum sehingga tidak terfokus pada orang-orang kaya di antara kalian. Ya, maka harta itu sebaiknya diputar. Di, di, dikelola tidak kemudian disimpan dalam tabungan-tabungan dan rekening-rekening kita agar supaya perekonomian umat itu bergerak ya tetapi kemudian apabila opsi yang pertama dengan ketiga yang ditanyakan atau saya mana yang lebih baik saya memberikan membelikan tanah saudara atau kemudian memberikannya kepada orang tua jikalau orang tua membutuhkan maka orang tua tentu harus lebih didahulukan karena sesungguhnya kita dan apa yang kita miliki adalah milik orang tua kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda malu kali abik kamu dan saudaramu itu adalah maaf kamu dan hartamu itu adalah milik milik ayahmu sehingga apapun yang kita milikan yang kita miliki apabila dibutuhkan oleh orang tua kita maka harus kita berikan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda malu kali abik kamu dan hartamu itu adalah milik milik bapakmu. Wallahu taala alam. Tabarakallahu Fikum. wa jazakallahu khairan atas dar serta jawaban dari pertanyaan di pagi ini saudaraku seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kebersamaan kita dalam pembahasan tafsir Al-Muyassar. Dua ayat telah kita dengarkan dibahas oleh Ustadz di ayat ke-21 dan 22 dari surat Hud. bismillah Lanjutannya kita akan simak di hari esok. Kita tutup kebersamaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.